Mantap ya, mantap tuh. Sampai anak kecil pun anak saya juga senang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semuanya, ya dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya sedang berada di kolam renang dekat situ Sukarame Parakan Sanak. Siang kali ini saya dan bersama istri saya bersama anak saya akan mencoba renang di kolam renang ini. Wah, pokoknya tempatnya enak sekali, bersih, jernih, enak. Dan pokoknya tidak akan rugi dah kalau datang ke sini, bayar 10.000 per orang ya, bayarnya sepuasnya, dari pagi sampai sore juga bisa. Pokoknya murah meriah, ekonomis 10.000, pokoknya mantap dah. Kita akan mencoba renang setelah ini ya, sampai jumpa. Nah, itu dia, di depan ada anak saya yang kedua, Hisam Yasin, sedang renang. Dia nampaknya senang sekali, dia main air dari tadi sudah beberapa menit di air, tapi dia merasa happy gitu ya, dibimbing oleh istri saya yang sangat cantik. Dan halo, itu dia Nisam. Oh ya, mantap lah. Sebentar lagi saya akan mencoba renang di sini ya, saya belum ganti pakaian nih ya. Oke, nih saya bersama istri saya dan anak saya sedang ada di kolam yang sangat dangkal sekali, memang untuk anak kecil ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting mengasihkan sambil melatih. Sebab kata Rasul kan, alimu auladakum bisibahah warimayah, ajarilah anak-anak kalian itu untuk berenang dan memanah ya. Ya bermaya mama, alimu auladakum bisibahah warimayah. Sibah itu artinya renang, dan rimayah itu artinya memanah ya. Oke, lihat-lihat, Nisam. Mantap ya. Setelah ini saya akan mencoba di kolam renang yang agak dalam dikit ya, yang bukan agak dalam, dalam sih, 1 meteran ya. Oke. Hanet nih wacaina. Mantap ya, mantap tuh. Sampai anak kecil pun anak saya juga senang tuh dengan main air as. Mual bi. Kasih bagar. Tuh ada anak-anak di sekitar kita tuh yang wah main-main asik. Mantap ya, mantap ini. Airnya jernih karena memang dekat daerah pegunungan gitu ya. Parakan Sanak itu terdiri dua kata, parak, park itu dari bahasa Inggris artinya kebun, salak artinya salak. Jadi Parakan Sanak itu adalah kebun salak gitu katanya menurut cerita. Oh, pokoknya mantap dah habis nih. Si Isam aja sampai senang sekali tuh nguyuk pak tuh. Hisam. Kayaknya dia senang renang nanti ke depan. Ya alimu auladakum bisibahah warimayah pokoknya dah. Ya ini memang saya sedang mengajari anak sedini mungkin untuk bisa renang. Bahkan nanti ke depannya bisa memanah gitu ya. Hisam tuh sama saya dia main air. Mudah-mudahan selalu sehat panjang umurnya. Amin. Ya. Amin. Oke, dadah. Mantap. Ini kita sedang berada di kedalaman 160 meter. Jadi 1 meter setengah kurang lebih. Kalau ini ke sana ada 180 meter. Pokoknya mantap lah kalau kita renang di sini tuh. Airnya murni bersih karena mungkin di sini dekat sumber air, di depan sana ada sumber air. Jadi tidak akan kehabisan air di sini mah. Ya. Dan saya kira di sini tidak pakai kaporit lah. Murni alami. Bersih, jernih, enak, sehat ya. Pokoknya jangan lupa nanti sini sekali-kali main lah ya, untuk sekedar refreshing bersama keluarga ataupun sama siapa saja. Pokoknya enak, mantap dah. Nah gitu aja ya. Oke. Tuh bisa kita lihat di depan juga ada perahu-perahuan ya, perahu untuk naik ya.
dan di sana tuh ada banyak ikan-ikan mas. Nah, ini kita kalau di hari-hari ini mungkin hari-hari libur atau banyak pengunjung, kita bisa main sepeda gantung itu tuh. Jadi mental ini mantap. Indah ya, tempatnya bagus sekali. Tuh, sangat bagus, indah. Ya, karena mungkin hari sepi. Oh ya, di depan tuh ada daftar harga, kita perlu melihat daftar harga makanan yang ada di sini. Banyak di sana ada villa mungkin untuk penginapan gitu ya. Indah sekali tempatnya. Nah, ini tempat-tempatnya yang ada di kolam renang ya. Salah satu fasilitas di antaranya ada tempat untuk kamar ganti pakaian. Ini ada kamar mandi tuh, harus jaga kebersihan. Di sebelah sana ada kamar ganti. Ini juga ya, kamar mandi plus kamar ganti pakaian kalau mau renang di sini. Terus di depan sana juga ada tempat ayunan ya, untuk main anak kecil barangkali memang ya, untuk tempat hiburan. Nah, di sini ada terapi ikan tuh. Di depan ada terapi ikan. Terapi ikan 5.000 per 30 menit. Tiket tersedia di kantin warung. Jadi ada terapi ikan ya. Terapi ikan 5.000 per 30 menit. Ya, kita lihat tuh ikan-ikannya di depan. Jadi ternyata selain bisa berenang, di sini juga ada terapi ikan. Ya, lumayan lah untuk kesehatan. Cukup. Nah, di depan sedang ada pengerjaan atau ada peringatan ya. Nah, lagi dibikin apa di depan. Nah, pokoknya di depan tuh ya, mantap lah di sini mah tempatnya. Di depan ada gazebo di atas sana, jadi posisinya depan. Nah, ada tempat outbound mungkin di depan sana tuh. Tuh kita lihat, bisa kita lihat ada anak-anak sedang main. Ada khusus untuk anak kecil ya. Nah, itu paling dalam itu di sana tuh, yang depan tuh tadi yang ini ya, dalam lah sebenarnya. Kita sudah mencoba, airnya murni bersih ya. Gitu aja lah dari kita. Peringatan, anak-anak di bawah umur dilarang masuk ke dalam kolam tanpa bimbingan orang tua. Kedalaman 160 cm sampai 180 cm. Nah, ini dia kolamnya tuh. Yang ini nih. Ya, baik. Cukup sekian perjalanan kita pada kesempatan kali ini, traveling ke mana? Ke kolam renang Najwa ya, kolam renang Najwa yang ada di dekat situ Sukarame ya, Parakan Salak. Kalau pemirsa yang ingin datang ke ini, ke kolam renang ini, kalau dari Jakarta ataupun Bogor bisa naik kereta api dulu Pangrango, turun di stasiun Parukuda, kemudian naik angkot jurusan Parakan Salak, turun di Parakan Salak, baru nanti ada situ Sukarame ya. Kalau yang dari Sukabumi mungkin bisa naik ke Pangrango juga, cuman turun di stasiun Parukuda, atau bisa melalui mobil bis tapi turun di Parukuda langsung naik angkot ya. Jangan lupa datang ke sini, tempatnya enak kok, alami. Ini masih jernih, airnya juga bersih ya. Terima kasih. Sekarang kita akan makan siang dulu ya. Makan siang dulu untuk mengisi perut ya. Ingat sekali lagi, bagi Anda yang ada di daerah Jakarta ataupun Bogor, bisa naik kereta api ya. Dari Bogor turun di stasiun Parungkuda, atau dari Sukabumi naik kereta api Pangrango turun di stasiun Parungkuda, kemudian sambung lagi melalui angkot ya, jurusan Parakan Salak. Nah, setelah itu ya, kira-kira di terminal Parakan Salak nggak jauh lah, kita 200 meter nyampe ke lokasi kolam renang gitu. Nah, kalau yang punya kendaraan pribadi ya, bisa pribadi, bisa searching aja di Google Maps, sekarang mah gampang ya lokasinya ya. Perut saya sudah keroncongan, maka saya harus segera makan ya, makan siang ini. Pokoknya gitu aja, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.